kembali hadir di Let's Get Wet. Rangkaian tantangan yang menguji semangat para peserta. Let's Get Wet akan selalu hadir dengan mengeluarkan keseruan dan kedahsyatan rintangan dengan kesegaran yang semakin semarak. Rangkaian rintangan yang semakin fantastis, yang akan semakin menantang bagi siapapun yang memiliki nyali yang besar. Tantangan Water Estafet, Jumping Step, dan Halilintar akan terus menjadi benteng besar yang harus dilalui para peserta. Siapakah yang akan terlahir menjadi juara baru di Let's Get Wet? Episode kali ini Let's Get Wet kedatangan dua bintang tamu spesial, Bau Fernand. Pesulap yang terlahir dari salah satu ajang pencarian bakat magic ini dibuat penasaran oleh rangkaian tantangan di Let's Get Wet. Rin, gadis cantik yang merupakan seorang model dan penyanyi. Wajahnya yang cantik terpancar dari raut wajahnya yang oriental itu. Terlihat sudah siap mengikuti tantangan Let's Get Wet. Sekarang ini gue akan ajakin lu semua ngadu futsal, enggak? Maksudnya main sulap, mau enggak? Kaptennya siapa kaptennya? Ini. Li, ini paling jago nih kayaknya nih. Gue sambil duduk ya, sambil duduk apa ya? Kita sambil duduk ya. Oke. Jadi gini. Pertama, bilang stop. Stop. Di sini ya. Ya. Oke. Diambil kartunya. Diambil. Dikasih lihat, dilihat terus kasih lihat teman-temannya. Iya, berapa tuh? Jangan disebut. Diingetin. Sekarang ini tulis nama lo di sini, di atas ya. Di mana? Di atas ya tulis. Kartu yang itu. Di kartu yang itu, jangan di kartu gua. Iya, iya, jangan lihat. Udah belum? Udah. Udah kasih lihat dulu, kasih lihat ke kamera. Kamera yang sebelah sana. Oke. Okay. Nah, taruh di sini. Pastikan namanya di sini ya, kelihatan ya. Coba lo kocok dulu kartu ya. Kocok kartunya. Sekarang ini, udah dikocok, masih inget kartunya apa? Oke. Okay. Gua ambil kartu lo, gua lipat jadi 2. Gue lipat lagi jadi 4, lihat ya, 1, 2, 3, gue lempar ke sini, lihat. Wow. Ini ada kartunya, bener? Wow, 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 bener nih kartunya? Bener kartunya? Bener? Nah, kalau ini kartunya, berarti di sini gak ada kartu ya, udah coba dulu lihat. Kasih lihat, lo cari, buka. Cari. Gak ada ya, lihat nih. Ini gue bisa goyang-goyangin kayak gini. Tuh, kalau ini gue akan ambil seperti ini. Wow, 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 wow. Kalau gue buka, wow, wow, di dalamnya, Rian! Boom! Ada ngapain? Oh, seru banget kayaknya. Berjemur. Enggak, lagi arisan. Oh, arisan. Kok pakai kartu-kartu segala ya? Iya, itu dia. Ini gue lagi nunjukin sulap. Taruh. Tadi kayak terik, kenapa jadi gelap ya? Ya Allah, pantesan. Oh, dirubah sama dia. Gelap coy, nutupin matahari. Gue tahu nih, siapa nih? Siapa? Ini pesulap handal Indonesia. Wow. Handal. Itu tadi apa? Handal. Dan sebenarnya juga ada yang cantik, satu manajemen sama gue. Oh iya, Rin. Halo. Ya luar biasa kalian nih, kan tadi seru banget main, terus udah gitu trik sulapnya juga jago banget. Tapi kalian berdua jago gak sih kalau menaklukkan permainan kita yang ada di MNC TV nih, Let's Get Wet namanya. Bisa dong menaklukkan hati cowok aja gampang. Tapi belum tentu ya Aurel, karena kita ada dua algojo yang bakal ngadang kalian. Siap dong algojo kita. Nah ngomong-ngomong, kalian semua pada mau ikutan gak? Oh. Ini dari komunitas mana nih? RFC Bekasi. Enggak. Kalau misalkan kalian bisa bermain di ketiga games kita games ini, kita, kalian bisa dapat bawa pulang hadiah sebesar 5 juta rupiah. Ya udah langsung aja kita ke lokasi main yuk. Let's get wet. Go. Keberanian dan kobaran semangat telah dibawa oleh para peserta yang datang dari komunitas RFC Bekasi. Mereka tertantang untuk bermain di rangkaian tantangan Let's Get Wet. Apakah mereka akan berhasil mencetak kejuaraan di Let's Get Wet? Dan inilah mereka yang akan bertarung di tantangan ini. Yeay! Kembali lagi
acara nomor 1 di Indonesia. Betul banget, paling kece se-Nusantara. Bersama saya artis internasional Rangga Muela. Dan saya selebriti Hollywood Aurel Valen. Dan juga DJ internasional kita DJ Davega. Di mana lagi kalau bukan di Let's Get Wet. Go, 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 go. Misalkan di Let's Get Wet itu ada 3 games yang harus dilewati. Yang pertama ada Water Estafet. Yang kedua ada Jumping Step. Dan yang ketiga pastinya Halilintar. Halang Lintang Air. Dan Bangga, ya, pemenang atau peserta yang bisa lolos dari ketiga-tiga games kita, ya, ini akan membawa pulang uang tunai senilai 5 juta rupiah. Aurel, hari ini luar biasa sekali karena kita sudah bersama dengan komunitas RFC Bekasi. Dan pastinya dua bintang tamu kita yang pasti satu cantik, dong, yang satu ganteng. Ada Rin dan juga Bonernot. Kalau gitu gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke game yang pertama, yaitu Water Estafet. Kita langsung panggil aja peserta yang pertama, ada siapa? Ada Rin nomor 09 dan juga nomor 18. Silakan maju. Silakan naik ke sini. Rin, kamu satu-satunya cewek di sini, udah siap belum? Udah dong, biasa kan ladies first. Ini kan lo lawan sama cewek ya, kira-kira lo bakal ngalah apa enggak? Ya, harusnya sih kagak. Butuh duit ya, bro? Gak apa-apa, buktiin Rin kalau kamu bisa menangin dia. Bisa dong. Okay. Yaudah, kalau gitu udah siap? Langsung aja kita main. Let's get to it. Go, go, go. Silakan. Peserta nomor 9, Rin. Dan nomor 18, David. Mereka bergerak secara bersamaan. Kedua peserta berjuang dengan penuh semangat yang tinggi. Lihat. Mereka berhasil. Rintangan kedua, David sudah mulai terlebih dahulu di rintangan ini. Yaha, dia terpleset. Kekuatannya masih terlihat cukup stabil. Rin dimulai dengan ancang-ancang. Namun jika dilihat dari mimik wajahnya, dia nampak ketakutan. Kaki cantiknya hampir terpleset. Namun model yang satu ini tetap optimis dan berjuang dengan penuh semangat tinggi. Beralih ke rintangan ketiga, mereka kembali berbarengan lagi. David berulang kali mengalami kegagalan saat berusaha untuk naik ke rintangan ini. Semakin dia terus mengulang, semakin tinggi semangatnya bertambah. Tak ada tanda-tanda dia akan menyerah. Ayo semangka, semangat kakak. Yuhu, David hampir berhasil. Begitupun dengan Rin yang terus berupaya untuk dapat menyusul. Rintangan keempat, David terlihat miring-miring ya. Nah, berhasil. Dan Rin pun berjalan perlahan. Lebih semangat lagi. Perjuangan terakhir di babak awal. Kalian harus berhasil. Hap, iya, iya, iya. Berhasil. Wah, luar biasa. Aku tadi udah di estafet kan, udah kontra estafet. Itu susah banget ternyata. Awalnya sih gampang lah, masih oke lah gitu. Tapi ternyata yang di atas itu susah banget tanjaknya. Terus tangannya harusnya pakai sarung tangan, gak boleh ya. Dan licin, tapi akhirnya aku berhasil. Yeay, pokoknya seru banget. Aku di babak kedua ini pokoknya harus menang.